Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy. Oke, depan gue udah ada Ventela nih. Udah lama gak ngebahas Ventela, ngebahas sepatu-sepatu luar mulu. Luar dari Ventela maksudnya. Ini Ventela artikel baru yang belum lama-lama banget. Itu artikel ini. Si Public P76 Gum Low Black Gum. Ini ada 3 varian, pertama yang black, satu yang navy, yang satu yang cream. Ini varian high, varian the bestnya dari Public ya. Ada 3 warna itu. Varian gum namanya. Lanjut aja nih, box masih sama kayak gini. Masih sama, belum ada improve. Kita buka aja. Oops. Sini kita disapa oleh stiker. Oke, biarkan saja stikernya. Lanjut dibuka. Supepernya masih sama kayak yang dulu. Masih putih dan print warna biru. Ciri khasnya Ventela banget. Ini lanjut sepatunya. Dan satu lagi. Oke, nah, di box udah nggak ada apa-apa lagi. Silika gel mungkin yang masih tetap ada, silika gel. Oke, thank you. Kayak gitu aja di boxnya. Kita lanjut ke itemnya langsung. Oke, langsung aja. Ini makhluknya. Nah, ini Public Black Gum. Tuh lihat Black Gum kayak gini, langsung seperti biasa ke outsole-nya. Outsole-nya masih pakai pattern Ventela, ciri khasnya V saling berhadapan, warnanya gum. Gummy asik. Lanjut ke midsole-nya. Midsole seperti ini. Dan ini ada heel pad-nya. Logo Ventela, warna gam juga dasarnya, tulisannya warna hitam. Dan sini ada bumpernya. Bumpernya masih sama patternnya dan warnanya gam juga. Naik ke atas sedikit, sini ada toe cap-nya, dia pakai half toe cap. Dan masih warnanya gam juga. Lanjut dari itu, kita ke eyelet-nya. Eyelet-nya sekarang warnanya gold. Iya, gold ya. Kalau yang seri biasa dia berwarna silver. Gue bilang ini adalah varian premiumnya dari Public. So, gold. Dan di sini di tongue ini, tongue namanya ini tongue. Wovennya tuh berbeda, warnanya gini. Dasarnya hitam dan tulisannya warna gold. Kalau yang very versi biasanya kayak gini. Oh. Ini versi biasa, ini versi premium. Oke, lanjut aja. Setelah woven udah, lanjut ke tag bagian dalam. Tag bagian dalam masih sama, masih sesimpel ini. Euro 42, US 9, sentimeter 27,4. Made in Indonesia. Oke, lanjutnya ke bagian tag. Harganya 259.800. Kayak gini, tag-nya satu. Oke, lanjut ke upper-nya nih. Upper-nya ini masih pakai kanvas 12 oz dengan V strip-nya masih pakai letter sintetis, cuman dia warna black. Kalau yang versi biasa semuanya dia pakai warna putih gading atau natural kayak gini. Yang versi premium warna black. Dan ini warna black, tapi khusus warna lainnya seperti warna army, ini juga warna army. V-stripnya yang warna krem juga ini warna krem. Itulah versi premium. Oke, ya. Di sini
heel stripnya juga pakai kanvas warna hitam juga. Kalau biasanya pakai warna putih, dia pakai warna hitam. Oke. Selanjut ke bagian dalam. Cleaningnya masih sama, pakai kanvas juga. Kanvasnya cenderung sama yang bagian luar. Dan insole-nya sayang sekali kenapa nggak warna hitam. Jadi kelihatan lebih premium lagi. Sayangnya insole masih sama yang biasa, warnanya putih dan ada tulisannya Ventela Ultralight Foam. Gitu aja. Mungkin nih kalau warnanya hitam jauh lebih premium. Dan ini apa? Lacesnya, tau talinya. Susah fokus ya. Masih sama yang kemarin, cuma warnanya hitam. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke lo tentang si Public Premium ini. Ada 3 warna. Warna ini dan ini. Oke. Dan ini juga ada versi high dan low-nya. Ini juga ada high-nya dan low-nya. Ini menurut gue keren banget. Yang high keren kayaknya. Mungkin dalam waktu dekat gue akan coba untuk cop yang high semua warna. Thank you banget udah mau nonton nih. Dukung terus produk lokal, karena di masa yang sulit ini kita semua harus pegangan tangan, pegang erat, harus saling membantu, saling menolong, harus saling memberi motivasi. Ini masa-masa yang sulit buat kita semua Indonesia. Kita harus saling, yang utama banget nih, mendoakan. Oke, sekali lagi thank you buat udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.